Pemirsa, elektabilitas Partai Perindo terus melonjak naik dari hasil survei Political Weather Station. Partai Perindo berhasil mendapatkan elektabilitas 3,8%, unggul atas PAN dan juga P3 yang hanya di bawah 3%. Hasil ini membuat Partai Perindo satu-satunya partai non-parlemen yang elektabilitasnya hampir memenuhi ambang batas parlemen yakni 4%. Upaya dan kerja keras Partai Perindo turun ke masyarakat membuahkan hasil yang signifikan. Elektabilitas Partai Pimpinan Haritanu Sudibyo ini terus melonjak naik. Dari hasil survei Political Weather Station, Partai Perindo berhasil mendapatkan elektabilitas 3,8%. Unggul atas Partai Parlemen PAN dan P3 yang hanya di bawah 3% dan bahkan hampir menyamai Partai Nasdem. Hasil tersebut membuat Partai Perindo satu-satunya partai non-parlemen yang elektabilitasnya hampir memenuhi ambang batas parlemen 4%. Partai Perindo akan terus mendekatkan diri dengan masyarakat melalui berbagai macam program pro-rakyat, sehingga mampu merebut hati masyarakat untuk memenangkan pemilu 2024. Tim Liputan iNews melaporkan.